Sebelum ini, admin telah menceritakan banglo-banglo seram di Malaysia seperti Banglo Daniel, Banglo Miku dan banyak lagi. Namun pada video kali ini, admin akan merungkaikan banglo-banglo yang lebih menyeramkan dan akan membuat anda tidak tidur malam seperti Rumah Puaka Lumut dan Banglo Seram Bangsa. Di sini admin senaraikan 5 banglo paling berhantu di Malaysia bahagian 5. Tahniah Muhammad Firdaus, anda telah memenangi giveaway duit. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia atau email untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Banglo tersembunyi Tanjung Puteri. Banglo ini pada awalnya merupakan milik British yang dibina bertujuan untuk memantau Singapura. Dan kawasan banglo ini terdapat tempat yang boleh memantau pergerakan pengairan kapal-kapal yang melalui laluan Tanjung Puteri. Pada Perang Dunia Kedua, dikatakan tempat ini telah diserang dan Jepun telah merampas kawasan ini dan menjadikan markas pemantauan ke Singapura. Terdapat keunikan pada struktur bangunan ini seperti lubang-lubang pada dinding yang dikatakan sebagai tempat penempatan senjata askar-askar Jepun dan untuk memantau keadaan di Singapura. Di tempat ini juga dikatakan terdapat kubur General British bersama beberapa askarnya di mana mereka dikabarkan telah dipancung dan dibunuh oleh tentera Jepun. Pada video eksplorasi YouTube Faizal Rozi Vlogs, detik menyeramkan berjaya dirakam ketika mereka sedang memasang kamera untuk merakam saat-saat seram di bawah pokok besar di sini, di mana terdapat beberapa nyalaan orbs di sekitar kawasan pokok itu. Orbs ini dikatakan akan memantulkan cahaya kehadiran benda-benda halus di sekitar mereka. Boleh dilihat dalam video itu, terdapat pantulan orbs yang muncul berdekatan mereka. Lebih menyeramkan, suara tangisan sekali lagi dapat dirakam dengan lebih jelas ketika eksplorasi dijalankan di bawah pokok besar itu. Dikabarkan terdapat banyak peristiwa-peristiwa seram seperti penampakan askar British dan kelibat Pontianak. Bunyi tangisan itu dikatakan dapat didengari selama beberapa minit diikuti dengan bunyi salakan anjing yang kuat selepas sahaja bunyi jeritan itu menjadi sayu. Pada akhir eksplorasi mereka, satu kejadian yang menyeramkan dapat dirakam di mana terdapat susuk wajah yang tiba-tiba muncul bersebelahan salah seorang pasukan mereka. Namun, wajah tersebut terus hilang ketika kamera dialihkan. Pernahkah anda merasakan kita merasa takut, entah itu takut kepada makhluk yang tak terlihat ataupun takut kepada makhluk yang terlihat? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kejadian ini terus menjadi persoalan, adakah itu satu ilusi rakaman atau benar-benar makhluk yang sering mengganggu mereka sejak awal eksplorasi lagi? Nombor 4. Banglo Berkat Rembau. Mungkin ramai yang tidak tahu akan rahsia besar yang terselindung di sebalik gahnya binaan sebuah rumah usang separa kayu di tengah tanah seluas 10 hektar di atas bukit di Kampung Cembung Rembau, Negeri Sembilan.
Kediaman yang dibangunkan pada awal tahun 1920-an itu turut dikenali sebagai rumah berkat atau rumah besar dalam kalangan waris dan keluarga terdekat serta penduduk setempat. Penduduk asal kediaman dua tingkat itu ialah Datuk Sedia Raja Abdullah Dahan. Beliau merupakan undang luar Rembau ke-18, iaitu antara undang termuda di Negeri Sembilan yang telah diberi tanggungjawab menggalas tugas itu ketika berusia 21 tahun. Rumah ini memiliki 4 bilik selain menempatkan satu ruang pejabat. Kediaman ini satu ketika dahulu menjadi lokasi pertemuan sulit golongan intelektual Melayu seperti pengasas UMNO Dato' On Jaafar, sastrawan dan pemikir Melayu keturunan Bugis Tan Sri Zainal Abidin Ahmad atau Pendekta Zabah, serta Raja di Hilir Perak iaitu Raja Chulan Abdullah. Di sebalik kisah sejarah yang tetap menjadi bualan dan ingatan hingga ke hari ini, banglo ini juga menjadi sebuah banglo misteri yang terkenal dalam kalangan ahli paranormal. Antaranya YouTube channel Mr. Adam Official berjaya merakam detik-detik seram ketika melakukan eksplorasi di dalam rumah tinggal itu. Ketika dia sedang mengkaji dan bercerita pengalamannya di satu sudut yang dikatakan hotspot penjumpaan makhluk mistik, secara tiba-tiba bunyi piano jelas didengari dalam rakaman itu. Dan ini adalah salah satu video di luar negara dari saya untuk anda. Jadi teruskan bersama saya dan saya akan bawakan anda banyak lagi video ke luar negara. Ada satu bunyi aneh kalau dapat rakam. Abang Nur dengar. Ketika dia sedang membuat rakaman seterusnya di kawasan ruang tamu dan sewaktu sedang bercerita, terdapat satu bunyi seretan yang muncul di tingkat atas. Pada awalnya dia bersangka bunyi itu muncul kerana pergerakan timnya, namun amat mengejutkan apabila terjumpa timnya hanya berada di bawah. Nombor 3. Banglo Jalan Turi KL. Pada tahun 1992, sebuah rumah banglo yang terletak di Jalan Turi Bangsa Kuala Lumpur mendapat perhatian meluas apabila dua orang kanak-kanak lelaki dan pembantu rumah yang menghuni rumah tersebut telah dibunuh oleh seorang pengawal keselamatan yang dikenali sebagai Arifin Agas. Menurut laporan akhbar, kesemua mayat mangsa telah ditemui di dalam lubang takungan najis di belakang rumah banglo tersebut. Pengawal keselamatan Arifin Agas kemudiannya telah diberkas, disiasat dan didapat mati bersalah membunuh 3 mangsa terbabit lalu dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Setelah pemilik asalnya pulang ke India, rumah banglo itu telah dibiarkan begitu sahaja dan tidak berpenghuni. Keadaan rumah tersebut menjadi semakin buruk kerana tiada siapa berani tinggal di situ lagi. Seringkali juga diceritakan oleh orang ramai yang melawat rumah itu atau lalu lalang di bahagian hadapan terlihat bayangan 2 orang budak dan juga wanita di situ, terutamanya waktu senja. Nombor 2. Banglo Tinggal Lumut. Sebuah banglo tinggal di Lumut Perak menjadi bualan masyarakat apabila beberapa kejadian aneh telah berlaku di rumah tersebut. Banglo tinggal Lumut ini terletak berhadapan dengan Lumut Riverfront Apartment Hotel, di mana kita dapat lihat rumah ini melalui Google Earth dan ia terletak di tengah-tengah kawasan pokok kelapa sawit. Sehingga ke hari ini, masih tiada laporan rasmi berkenaan dengan mengapa rumah lama tersebut tidak dirobohkan. Namun penduduk setempat memberitahu bahawa rumah itu berpuaka dan suka untuk dirobohkan kerana ada gangguan. Rumah lama yang ditinggalkan ini dahulunya tidak diketahui langsung kewujudannya kerana ia dikelilingi dengan hutan tebal. Kawasan hutan di situ diteroka oleh pihak pemaju untuk tujuan pembangunan di kawasan tersebut. Maka setelah dibersihkan kawasan itu, kelihatanlah rumah usang lama yang kelihatan agak menyeramkan. Penduduk di kawasan setempat juga tidak tahu akan kewujudan rumah tersebut. Entah siapa pemilik rumah yang telah
telah lama ditinggalkan itu. Kawasan banglo itu menjadi lapang setelah diteroka dan rumah tersebut dibiarkan kekal di situ kerana ada yang menyatakan bahawa rumah ini sukar untuk dirobohkan kerana ada gangguan makhluk halus di dalam rumah itu. Enjin jentera backhoe yang ditugaskan untuk meruntuhkan rumah itu dikatakan mati dengan sendirinya secara tiba-tiba walaupun dalam keadaan baik. Ada juga pengakuan yang mengatakan ternampak entiti Pontianak di kawasan rumah tersebut. Terdapat YouTuber Afan Mustaqim yang pernah membuat eksplorasi di banglo ini dan meraih lebih 700,000 tontonan. Sewaktu dia sedang menunjukkan sebuah apartmen yang berhadapan banglo ini, tiba-tiba kameranya menjadi blur seperti ada entiti yang mengganggu. Depan sini ada apartmen. Kalau coach boleh usah sat, ada apartmen. Apartmen kat situ. Nampaklah coach. Kamera jadi tak apa tak apa. Tak pernah jadi. Okey sat, coach pergi balik. Baik balik, baik balik. Baik balik, baik. Lebih baiklah ha. Okey lah bah. Tak apa, tak apa lain. Selain daripada gangguan itu, terdapat banyak lagi gangguan yang telah berlaku kepada tim beliau. Tempat dia kecil lah, tapi banyak sangat halangan. Bila saya nak record tadi, tak boleh nak record. Bila saya nak pakai audio recording ni, tak boleh nak record juga. Macam-macam halangan. Kita target dalam setengah jam ataupun 45 minit paling lama kat sini. Tapi ni dah hampir sejam. Banyaklah gangguan-gangguan diterima. So, jangan pandang remeh pada tempat yang sekecil-kecil rumah ni. Selain itu, sewaktu ingin memasuki tempat ini, terdapat seperti isi-isi ayam yang telah diletakkan di atas rumput seperti ada orang yang menjamu makhluk halus di sini. Pasal tengok first tadi kita masuk pun dah ada yang ni. Jadi rasanya kat sini ada yang menjamu jugalah tapi kita tak tahu siapa. Nombor 1. Banglo gaib Taman Rinting. Google sahaja banglo Taman Rinting, anda pasti akan terlihat beberapa artikel atau video yang menceritakan tentang sebuah banglo yang gaib di Taman Rinting Johor. Kisah mengenai banglo ini telah menarik perhatian ramai pihak dan masing-masing cuba untuk mengenal pasti cerita yang sangat misteri dan aneh ini. Pelbagai versi telah dikongsikan di internet, antaranya ada yang mengatakan pemilik banglo itu telah mengamalkan ilmu hitam dan kerana melanggar syarat, kekayaannya terus lenyap sekelip mata, termasuklah rumah banglo tersebut. Ada pula versi yang mengatakan pemilik banglo itu telah membina rumah menggunakan wang anak yatim. Disebabkan itu, banglonya hilang kerana pemiliknya tidak amanah. Tidak kurang juga versi kononnya pemilik rumah ini cuba menguji ilmu sihir yang dipelajarinya dengan menghilangkan rumah tersebut. Namun sihir itu memakan dirinya sendiri apabila dia gagal mengembalikan semula rumah itu. Kisah kehilangan banglo ini dikatakan bermula sekitar tahun 2003 atau 2004. Dikatakan ketika itu penduduk di sekitar Taman Rinting Masai Johor telah digemparkan dengan satu kejadian aneh yang melibatkan kehilangan sebuah rumah banglo yang gaib sekelip mata dalam tempoh satu malam sahaja. Kehilangan itu dikatakan hanya melibatkan struktur luaran bersama kelengkapan rumah dan struktur asas seperti tangga rumah, mangkuk tandas dan lantai jubin masih ada sewaktu kejadian tersebut berlaku. Pihak Mastika dari Utusan TV pernah hadir ke kawasan yang diceritakan ini pada tahun 2013. Dikatakan pada ketika itu beberapa deretan lot rumah banglo dapat dilihat di kawasan perumahan Taman Rinting. Lokasi banglo yang menjadi misteri itu juga dapat dilihat merupakan sebuah lot tanah lapang yang berukuran sekitar suku ekar dan berkedudukan nombor 2 dari bahagian tepi. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen antara kelima-lima banglo yang admin senaraikan ini, yang manakah paling seram dan berikan sebab-sebabnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.